Assalamualaikum, selamat datang di channel Burung Liar. Dan pada kali ini saya mau melepaskan anakan burung ini yang sudah sekitar satu minggu dikandangin ya. Jadi untuk melepaskan burung itu ya bisa dibilang mudah, bisa dibilang juga tidak mudah. Mudahnya kalau mereka emang benar-benar sudah kenal dengan lokasi sekitar atau suasana, itu biasanya walaupun dia dilepas, dia itu pasti akan kenal dan kembali dengan suara-suara yang sama. Ya, tapi untuk susahnya kalau belum bisa terbang 100% atau hanya bisa terbang-terbangan, itu biasanya ya dia sudah terbang, sudah dia nggak tahu cara pulangnya gitu. Jadi di sini saya akan mencoba untuk melepaskan, ini udah pada keluar. Ya, jadi ini adalah burung-burung yang sudah layak dikeluarkan dari kandang ini. Jadi meskipun dia terbang, biasanya akan kembali. Ya, yang satu udah sana. Kita akan membuatnya dia tidak perlu kandang lagi. Di sini satu anakan isinya 4, tapi yang satu itu nggak tahu kenapa kakinya itu sakit. Jadinya ya, itu kakinya nggak bisa bergerak sama sekali itu. Oke, ini ada burung-burungnya udah berumur satu mingguan di kandang ini ya. Jadi setelah nangkring dia saya taruh di kandang ini udah satu minggu, dan untuk ekornya itu udah panjang-panjang ini. Burung puncak ini nemunya udah besar, ini udah keluar dari sarang tapi di hutan. Jadi dia adalah muda hutan, tapi dia udah berhasil jinak juga di sini ya. Mudah-mudahan dia nggak terbang ya. Nah, ini udah kenal sekali kayaknya, tapi dia takut sama burung ini. Ini juga burung baru diajari terbang kemarin. Dia udah tahu lokasi sini, jadi dia udah bisa pulang. Oke, dan kita akan melihatnya lagi. Kita juga lagi menunggu dia bertelur ini. Udah satu minggu cuma sarang-sarang doang ini, sarangnya sampai bagus banget. Ya kan? Oh, malah matok. Oke, kita sedang menunggu itu dan dia masih bersarang terus, teman-teman. Oke, dan ini temanya adalah melepaskan burung-burung yang udah waktunya dilepasin. Nah, nah ini untuk burung dasih, saya juga belum pernah melepaskannya dari dulu ya. Dulu juga belum pernah mendapatkan burung ini. Nah, walaupun dapat itu nggak berani melihara, karena dulu itu yang namanya kedasih itu katanya serem, jadi nggak berani untuk memeliharanya. Oke, dan kita ini pertama kali ditumpangin di kandang ya. Coba responnya kayak apa. Makan dulu, makan dulu. Makal banget itu ya, jantan ya. Oke, ini kita akan mengasih makan terus, dan kita akan mencoba untuk menerbangkannya. Apakah dia mau terbang sendiri, dan apakah dia juga mau kembali? Jadi ini rasanya burungnya agak sulit ini kayaknya ini. Nggak tahu nanti bisa kenal lokasi sekitar apa enggak gitu ya. Nah, itu udah pecicilan mau terbang juga itu kayaknya. Kita perhatikan apakah dia mau terbang. Mulai itu ya. Nah, langsung pergi ke sana. Oke, dia terbang ke sana. Yang
sana teman-teman itu. Lihatin dulu. Dia itu takut sama orang itu. Ya kan? Nah, itu udah mulai terbang ya. Semoga dia nggak hilang, teman-teman. Mudah-mudahan dia nggak hilang itu. Nah, itu. Kerubung semut. Nah, itu. Kayaknya udah hafal ini ya. Itu. Kayak burung pilahan aja ya. Si ya sehat banget, tapi ekornya rusak, padahal udah kita cuci pakai sampo. Tapi karena udah pada patah ya, itu bekasnya kayak gitu pada runcing-runcing. Oke, dan kita akan mencoba untuk melepaskannya untuk burung-burung ini. Iya. Oke. Coba kita lepaskan ini. Kakinya nggak tahu kenapa ini ada patah ini ya. Kenapa ini? Coba. Oke, dan ini adalah burung-burung yang belum waktunya dikeluarin. Tapi ini udah berdiri ya, tapi dia mungkin terbangnya masih ngawur ini. Dia mungkin belum waktunya keluar dari kandang juga ini. Saya akan mengajari burung-burung ini untuk keluar ya. Masih bingung dia, masih bingung mana dia harus terbang rasanya. Nemunya padahal udah gede ini, cuman dia itu lulut juga ya. Enggak begitu galak ya, jadi enggak takut sama tangan. Biasanya kan takut sama lingkungan tangan ini, tapi ini enggak. Kita keluarkan semuanya. Oke. Juga ini burung-burungnya juga kita keluarin ya, apa ya. Oke. Dan kita akan melihat untuk burung kedasih ini masih ya, dia rupanya kembali. Oh, terbang jauh. Nah, itu kayaknya hilang teman-teman ya. Jadi ya perlu kesabaran, dia takut sama burung ini rupanya ya, karena dia ini bersarang di sini. Kalau ada burung-burung terdekat dikejar ini, kejar-kejar sama dia. Nah, jadi dia hanya takut sama burung yang paruh bengkok, contohnya kayak burung ini dan burung LV. Nah, itu jadi dia takut. Tapi kalau burung yang lain hingga ke situ pasti dikejar, karena dia itu lagi bersarang di sana. Sarang di sini, coba kita akan memegang sarangnya, mana itu. Oh, jauh suaranya di sana. Itu di sana jauh banget. Itu dia di sana. Ya masih kebingungan rupanya ya. Oke, biarin aja dulu, nanti kalau lapar dia akan kembali. Oke, dan kita lihat burung-burung yang sudah di atas
kandang ataupun di luar kandang seperti apa ini. Kita lihat tingkahnya seperti apa kalau sudah dikeluar dari kandang. Karena burung ini memang burung yang mudah sekali jinak dan dia juga tidak suka terbang jauh. Jadi dia sukanya terbang di daerah sekitar. Karena ini memang burung ciblek yang sukanya memang di bawah, karena sarangnya juga kalau di ya, jadi kalau terbangnya di lahan itu hanya di pendek-pendek saja, jadi jarang untuk terbang tinggi dia. Jadi nggak kayak burung ciblek sawah ataupun ciblek kristal ya. Jadi ini adalah ciblek gunung atau ciblek pinus yang dia hanya terbangnya itu pendek saja. Oke, kita lihat yang lain. Bisa ngintip burung ini karena dia sudah menetas rupanya, tapi baru 1 hari menetas itu. Ini pertama menetas ya, biasanya belum menetas semua. Jadi dia itu ini ya, galak banget. Tadi saya lihat cangkangnya kemana ya, udah dimakan rupanya ya. Oh, itu ini adalah cangkang dari burung itu. Nah, itu cangkangnya tuh. Jadi dia udah menetas tapi baru beberapa jam ya, belum sehari baru netas tadi. Jadi karena telurnya saya lihat itu 5 dan saya lihat lagi ternyata 6, jadi telurnya itu ada 6 dan nanti kita lihat hasilnya nanti. Oke, dan kita terus pantau ini burung-burung yang di luar kandangnya. Tok, nah. Oke ya, dia tetap mau pulang aja ini. Suka pulang juga ini burung ya. Nah, ini kalau teman-teman mau memelihara burung yang mudah jinak tanpa kandang ya, di pertama kali bisa direkomendasikan untuk melihara burung ini ya, karena dia dilepas dia nggak takut sama sesuatu ya, bahkan dia mungkin kalau ada kucing juga itu nggak takut juga ini ya. Ini adalah burung pertama yang dilepasin dari kandang ya. Kalau kemarin itu masih susah itu kalau terbang ngawur itu, tapi sekarang dia udah tahu jalan arah pulang itu. Kita lihat burung perenjaknya, ini burung yang udah panjang buntutnya tapi kayaknya kok nggak respon ya, walaupun dilepasin apa ya ada respon ini, padahal sehat ini ya kan. Coba burung perenjaknya itu belum tahu rasanya, dia sama aja kayaknya di dalam kandang sama di luar ya. Jadi dia tetap suka merem ya, padahal ini burung sehat ini. Coba kita taruh di jauh sana, coba ya. Ini. Taruh di sini, coba. Itu ya. Coba. Kayak apa dia? Bingungan enggak? Rupanya ditarung sama ini nih. Nah, ini memang mengganggu ini. Berarti kita kandangin dulu nih ya. Ini ditarung sama dia nih. Tarung sama burung ini nih. Tuh, ditarung. Kasihan ya, ditarung seperti itu ya. Oke, kita tangkap aja ya. Udah ditarung ya. Tarung ya, ditarung itu. Tarung sama burung yang lain ini. Galak banget rupanya. Oke lah, kita gagalin dulu ya. Gagalin dulu nih, udah terlanjur takut sama burung ini nih. Oke, kita akan menangkapnya ini. Ini suka banget. Tangkap aja ini. Nggak bisa ini. Galak banget itu karena dia sedang bersarang. Jadi kalau ada yang lewat itu dikejar sama dia.
Oke, kita akan memancing ini. Mancing dulu pakai jangkrik. Coba kita kasih jangkrik ya. Biar dia enggak. Nah, itu pecicilan itu matanya itu. Nah, itu kan. Tuh mau tarung lagi tuh. Ya kan? Kan? Galak banget, eh. Harapnya minta ampun. Kita taruh dalam aja ya. Kualaknya itu. Oh, itu tarung ya. Ini kan, ini juga nih. Jadi dua-duanya narung ini. Terus memancingnya ini. Pancing pakai jangkrik ini. Enggak tuman ini. Itu. Aduh. Bunyinya aneh ini, suka narung-narung ini. Kapok kamu ditangkap. Cara nangkapnya susah ini. Gak lulut ini. Ya. Oke. Taruh kandang dulu untuk sementara ya. Biar burungnya bisa dilepasin itu. Taruh kandang dulu sementara nih. Kena ya. Oke, dua-duanya kita taruh. Kalau yang satu lulut itu di dalam. Dia enak aja itu. Oke. Kita akan melanjutkan untuk melepaskan burung-burung ini. Ya, apakah dia masih dikejar? Oke, kita lanjutkan. Lanjutkan untuk melepaskan burung-burung ini ya. Kita coba terus biar dia biasa di luar, teman-teman. Jadi kalau terbiasa di dalam sampai besar, sampai ekornya panjang ya, nanti kalau dilepas ya malah hilang ya. Jadi kita harus mengajari dari umur segini nih. Ini umur yang pas ini ya, walaupun burung puncak ini nemunya itu udah besar ya. Mungkin kalau nemunya kayak burung ciblek ini ya, kemungkinan masih mudah ya untuk dilulutkan karena dia mau dipegang. Ini kayaknya nggak mau dipegang ya. Jadi di lepasin aja di atas kandang ini ya. Tapi kandang ini di luar ini, jadi teman-teman bisa lihat itu nggak ada pagarnya. Nah, sana ada langit. Ini kalau terbang ya hilang ya. Kita bereksperimen di sini atau seperti yang sering saya lakukan untuk menjinakkan burung-burung di sini ya, caranya seperti ini. Jadi ya dilepasin gitu ya. Kalau emang saya nyari jangkrik ini nggak dapat-dapat ini. Jangkriknya kecil-kecil banget. Mana tadi perenjaknya satu? Oh itu. Itu ya. Kita kasih makan ya. Kalau posisi pas dilepas itu jangan dikenyang-kenyang ya, nanti kelamaan pulangnya. Kalau kenyang dia nggak respon. Jadi burung anakan ini merespon suara yang lain atau mau mengejar itu gara-gara dia itu lapar itu. Jadi kalau kenyang ya dia biasanya ya anteng aja ya, anteng di suatu tempat ya, bahkan dicari aja udah nggak bisa, teman-teman, karena dia nggak bunyi. Tapi karena dia lapar, kalau anakan burung yang lapar itu pasti dia mau berbunyi gitu. Oke, dan ini ya semoga saja berhasil ini ya, termasuk berhasil ini. Jadi ini udah dikeluarin tuh, dia cuma muter-muter di sini aja itu. Nah, jadi ini untuk awalan kita melepaskan burung-burung ini lagi di aviary tanpa pagar ini. Jadi semoga dia sehat kayak yang lain, lancar gitu ya, sampai berkembang biak gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau melihat
burung jalak kebo sama burung jalak nias itu kayaknya udah netas ya, jadi besok kita akan mereview untuk anakannya. Ya, kita lihat tutupnya berapa yang netas dan apakah dia benar-benar menetas atau itu adalah telur yang dibuang itu ya. Itu jadi kita besok bisa melihatkannya atau untuk video selanjutnya seperti itu. Oke, ini burung peronjaknya udah menjauh itu. Coba dia pulangnya kemana? Apakah dia akan lari? Tadi dia ditarung sama burung ciblek ya, burung ciblek yang lain karena dia sedang bersarang, jadi dia galak banget itu. Dan burung peronjak ini saya nemunya udah besar. Teman-teman mau tahu bisa cek video sebelumnya waktu saya mencari anakan burung ya. Jadi itu ada burung peronjak yang saya kejar-kejar dan nangkapnya pun dia nggak pakai langsung pakai tangan ya. Jadi kalau lihat orang itu dia terbang. Jadi saya lempar pakai batu yang besar itu di pohon jambu. Nah, karena pohon jambunya itu kena batu dan dia kaget jatuhnya ke sawah itu. Dan dia emang dapatnya itu udah besar tapi ekornya belum panjang seperti itu. Ya, jadi itu udah mau muter-muter di sini ya. Nah, ini saya jamin burung-burung di sini udah bisa ya, udah bisa dipercaya kalau burung ini mau keluar masuk di kandang ini. Nah, seperti itu. Kita lihat burung yang itu ya. Jadi burung niasnya itu galak banget itu. Kalau ada yang lewat pasti dipatok. Mana? Coba dikasih ulat. Kayak gitu ya. Oke, ini untuk burung peronjaknya malah pada masuk ini. Yang satu masuk, dia rupanya suka di dalam ya. Dia sukanya malah di dalam. Tapi ya paling tidak ya seperti itu teman-teman ya. Jadi barangkali teman-teman mau mencoba atau bereksperimen ya, caranya seperti ini. Jadi dia terlihat sudah ahli untuk menghinggap. Nah, di situ kita bisa mencoba untuk melepaskannya. Karena kalau terlalu tua dia nggak hafal, malah dia terbangnya itu nanti ya bisa terbang jauh tapi biasanya ngawur ya. Sama aja itu, ngawur aja itu. Ya, jadi inilah waktu yang tepat kita bereksperimen untuk mengeluarkan burung-burung anakan itu. Ya, oke, ini burung peronjaknya kok malah di luar ya. Oke. Dia terbangnya ke sana, teman-teman. Ya udah ahli banget ya karena ekornya juga panjang. Dia malah udah bisa mematok itu ya, belajar mengejar-ngejar jangkrik ya, tapi belum bisa rupanya. Oke teman-teman, begitulah bagaimana caranya saya melepaskan anakan burung yang tepat atau waktu yang tepat untuk melepaskan anakan burung di sini ya. Caranya seperti itu ya. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf karena ya hanya itu yang bisa kita perlihatkan, karena di sini tidak ada magic atau apapun atau ilmu-ilmu tersendiri apapun ya. Jadi sama aja
Tapi ya kita memang harus paham dengan karakter burungnya. Jadi nggak semua burung itu dilepas itu pulang ya. Jadi nah itu burung kedasihnya. Burung kedasih itu juga karena dia takut sama orang ya, dia hanya mendekat saja, tapi dia bingung untuk mendekatnya. Jadi nanti kalau dia udah lapar ya, karena dia udah tahu di sini ya, nanti biasanya akan balik ke sini itu ya. Atau besok kita sambung untuk burung kedasihnya. Dan terima kasih, salam lestari, salam sukses dari burung liar.